هي دي اسمها ايه دي؟ بخور. Salam teman-teman. Alhamdulillah, ini adalah terling terakhir kita di tahun ini. Sebelumnya kita udah pernah membahas beberapa masjid-masjid yang luar biasa eksotisnya. Sekarang tadi baru saja ya, kita membahas tentang Masjid Barzbai. Masjid Barzbai ini dibangun oleh Sultan Ashraf Barzbai itu pada tahun 780 Hijriah. Nah, beliau ini membangun masjid di sebuah syariah Bukisli di Milad. Itu masjid itu lambang dari kemenangan beliau, kemenangan dari penaklukan Siprus. Sebelum kita keluar tadi, keluar dari Masjid Barzbai, kita sempat cerita di sana itu tentang beberapa arsitektur dari bangunan masjid itu sendiri. Itu ada beberapa arsitekturnya, ada kayak apa, mimbar itu terbuat dari ukiran jaring gajah. Itu kayak ada lampu-lampu yang hiasi di dalam itu. Kemudian ada beberapa kamar-kamar itu diperuntukkan untuk para sultan, sufi, sama murid-muridnya. Kemudian setelah itu kita membahas lagi tentang lantai-lantainya. Lantai dari masjid itu sendiri itu berwarna hitam putih. Di dalam madrasah itu sendiri, di iwan paling belakang itu ada kamar sultan, kamar para masyayikh, dan kamar para murid-murid. Semuanya itu diperuntukkan untuk yang tinggal di sana. Kemudian ada lagi kuburan, kuburannya kuburan dari istri Sultan Barzbai sama anak sama putranya, itu terletak di barat daya dari masjid. Tadi ada beberapa pertanyaan menarik yang diajukan, dan salah satu pertanyaan itu adalah hubungan antara Sultan Muayyad Syekh dengan Sultan Ashraf bin Barzbai. Alhamdulillah ya, ini adalah tarling terakhir kita kali ini. Dari sebelumnya udah ada beberapa destinasi dari masjid-masjid yang subhanallah itu corak dari Mesir plastiknya itu terasa banget. Saya Tarik Albana mewakili 9 diskusi tarling pada Ramadan kali ini mengucapkan terima kasih dan nantikan event kami selanjutnya. Tin shuk. Minen ya ni. Sawar ni shana la. Sawar ni shana.